klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Belajar berhitung sampai dengan angka 10. Di sini kita punya 4 apel ditambah dengan 4 apel. Berapakah jumlahnya kalau kita jumlah 4 ditambah 4? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Di sini kita punya melon, yaitu di kota yang pertama kita punya 5 buah melon dan di kota yang kedua kita punya 4 buah melon. Berapakah jumlahnya kalau kita jumlahkan kedua kota ini? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita punya gambar stroberi di sini. Di kotak yang sebelah kiri kita punya 3 buah stroberi dan di kotak yang sebelah kanan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah stroberi. Berapakah jumlahnya kalau kita jumlahkan 3 dengan 6? 3 ditambah 6, berapakah hasilnya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah stroberi dari 3 ditambah 6. Berikutnya kita punya gambar 2 buah jeruk yang ada di kotak sebelah kiri. Dan berapakah jumlah jeruk yang ada di kotak sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah jeruk. Nah sekarang berapakah 2 buah jeruk ditambah dengan 8 buah jeruk? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 ditambah 8 sama dengan 10. Adik-adik bisa belajar sendiri dengan mendownload bukunya secara gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah ya.